Bagaimana caranya gue harus ambil duit si Samuel nih? Gak boleh, ntar kamu kena karma, Cok. Aduh. Bodoh amat, gue gak peduli. Yo, apa WhatsApp? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Oke, dan pada hari ini gue bakal mainin GTA DYOM ya kawan-kawan semuanya. Dan ini dia ya kawan-kawan, hari ini judulnya hari ini adalah Ucok kena karma. Mampus lu Cok. Kamu kemarin itu udah kena azab ya kan. Hari ini Ucoknya bakal kena karma lagi ya guys. Gimana ini ya kawan-kawan? Ini bakal mabok nih Ucok nih, banyak sekali kena kesialan ya Ucoknya. Oke, ini gimana lu Cok, menurut lu Cok, pendapat lu Cok? Aduh, gini lah bos. Apes deh gue ya bos. Kocak, ini siapa sih yang bikin DOM ini? Gak tahu juga Cok, gue dapat juga Cok. Jadi oke, langsung saja kita bakal hajar si Ucok pada hari ini ya kawan-kawan. Oke, dan beberapa hari ini kita bakal menghajar Ucok terus ya. Oke, dan ini bakal menjadi dua part ya kawan-kawan. Jadi kalau bisa nanti satu part ini kalau terlalu panjang, nanti bakal gue jadikan dua episode ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bakal disambut oleh Ucok. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Oke, sekarang sudah semuanya, ketemu lagi bersama gua Ucok di DYOM ya kawan-kawan semuanya. Bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok like dan juga subscribe-nya. Dan pada hari ini gua nggak pakai pantun dulu ya, karena gua kesiangan coy. Ini gua aja baru bangun dibangunin mersiki kampret. Aduh, gua tadi enak-enak tidur gitu kan, langsung dibangunin, belum buat pantun. Lu nggak mau nggak gua gaji Cok? Ampun bos, ampun. Oke, jadi kita mohon maaf sekali ya, hari ini Ucoknya nggak bikin pantun dulu ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bakal mainkan misinya Ucok kena karma ya kawan-kawan. Ini dia, bagaimanakah karma yang didapat Ucok, apakah? Oke, ketemu lagi dengan saya. Masih ingat kan dengan saya yang DOM Ucok mencuri bank? Oh, saya akan memberitahu sebelum kalian memainkan DOM-nya. Oh, ini DOM bank kemarin udah gua mainkan ya. Sebaiknya dipot DOM. Nah, dipot dulu ya. Kalau bagi kalian yang mau download, gua udah. Oke, langsung saja. Dan satu lagi, mudah-mudahan DOM ini dimainin oleh siapa coy? Ricky Rahman, tukang game, Soul Gaming, dan KLJ-nya. Oke, selamat bermain. Oke, berarti Ricky Rahmannya di awal berarti. Oke, gua mainin ya. Enaknya ngapain ya? Mendingan gua nyamper Samuel aja. Naiki motor lucok yang bagus. Oke, ini kita nyamper si Samuel ya. Ternyata si Samuelnya pada episode kali ini dia ikut ya kawan-kawan. Oke, mantap ya. Semoga DOM-nya ini semakin hari semakin bagus ya, DOM-nya yang dibikin Samuel ini ya. Jadi kita bisa menikmati dengan baik juga DOM-nya si Samuel ini ya kawan-kawan. Oke, kita ini jalan mana nih? Oke, kita lewat sini. Oke, sip. Kita katanya ke rumah Samuel dulu ya kan. Oke, kita coba lihat Samuel yang ngapain nih di rumah ya. Samuel, oh Samuel, keluar cepet woy. Ini gua udah keluar, gimana sih lu Cok? Hehehe, maaf, cuma bercanda. Ngomong-ngomong, lu mau ngapain nyamperin gua nih? Jangan ngutang ya. Gua mau minjam duit, boleh nggak Samuel? Baru dilarang Samuel. Kagak boleh. Lu belum bayar utang lu yang tahun kemarin. Tapi Samuel, uang gua nggak ada boy. Udah, sana. Pergi, gua timpuk. Mau nggak? Iya, pergi ini gua. Aduh, main timpuk aja nih orang. Naikin motor lu yang tadi. Oke, kita bakal naikin motor lagi ya kawan-kawan. Aduh, ini mohon maaf mbak. Aduh, tadi ini ada markernya dulu. Oke, pulang ke rumah. Oke, kita disuruh pulang ya, bikin macet kita di sini boy. Oke, untung itu bapaknya nggak marahan ya, bapaknya sabar gitu kan. Oke, jadi langsung saja kita ke rumah.
dekat ini bisa pakai jalan kaki juga si Ucok Mia. Tunggu part 2-nya ya. Lah, tadi cuma ngutang. Ini karmanya di mana, Boy? Oke, langsung saja kita bakal mainkan part 2-nya ya. Ucok kena karma part 2 final ya, kawan-kawan. Atau tadi itu harusnya part 1-nya itu dipotong pada saat Ucok mau kena karma ya. Jadi penasaran gitu ya. Oke, kita mulai aja part 2-nya. Oke. Oke, Boro. Oke, jadi biar penasaran gitu ya. Itu masukan gua untuk Samuel ya, kalau Samuelnya nonton ya. Oke, bagus sekali udah usahanya ya. Oke, sip. Langsung saja kita nih kemana nih? Oke, ke rumahnya. Bagaimana caranya gua harus ambil duit si Samuel nih? Nggak boleh, ntar kamu kena karma, Cok. Aduh. Bodoh amat, gua nggak peduli. Astagfirullah, Ucok. Mas sumpahin kena karma lu. Sumpahin aja, gua kagak takut. Jangan ditiru ya perilaku Ucok ini. Malam harinya pun tiba. Wedi, Ucok ini mau ngapain nih? Oke, sudah mau kena karma gitu kan. Gua harus beraksi mumpung malam nih. Keluar dari rumah. Oke, ini Ucok ini udah disumpahin emaknya ya kan. Udah mau ngambil duit orang lagi, ini fix ini. Kena karma ya, kawan-kawan. Dan emaknya masih di sini nih ngomong ya. Oke, sip. Kita bakal keluar dulu nih. Kayaknya keluar ya, bukannya di tempat sebatas ini ya. Oke, kita bakal keluar ya, kawan-kawan. Apakah karma yang akan didapat si Ucok? Nah, paling ketangkap polisi Ucok ini atau gimana ya. Pergi ke rumah Samuel. Oke. Kita pergi ke rumah Samuel pakai motor, tapi motornya nanti kita tinggal ya, kawan-kawan. Bakal kita tinggal di sekitar sini saja biar nggak kedengeran ya. Karenanya ini mobilnya, motornya si Ucok ini sangat-sangat nyaring ya, kawan-kawan. Oke, kita tinggal di sini saja, sip. Oke, kita bakal menyelinap ya, kawan-kawan. Oke, teret. Oke, kita bakal menyelinap. Semoga si Samuelnya nggak ngeliat ini ya. Oke, sip, Samuelnya tidur ini. Oke, turun dari motor dan masuk. Udah turun, coy. Oke, kita bakal masuk. Kita bakal masuk ya, kawan-kawan. Oke, kita bakal ambil uangnya. Jadi amat rumahnya. Dari luar jelek, tapi kalau dari dalam, wow. Cari uangnya, waduh, gede amat ya. Bener kata Ucok ya kan, teret. Bener kata Ucok gitu loh. Dari luar kok jelek gitu loh. Ini dari dalam mantap kali ya. Oke, lah kok tembus. Ini Ucok ini pakai ilmu apa, Cok? Aduh, Ucok bisa nembus kayak gini ya. Oke, kita bakal cari uangnya ya kan, kawan. Oke, Cok, perlahan, Cok. Oke, Bas. Oke, Ucoknya perlahan ya kawan-kawan. Oke, ini di mana sih? Oke, di sini nggak bisa dikunci pintunya ini gimana nih ya? Ucok nggak bawa kunci nih gimana, Boy? Kita masuknya buat ngambil uangnya, Boy. Oke, kita periksa satu-satu ini ya kawan-kawan. Siapa tahu ada yang bisa dibuka gitu kan? Banyak kali ya ini ruangannya. Oh, ini dia. Oh, ini dia uangnya ya kawan-kawan. Oke, kita bakal ambil. Oke, dan kita bakal keluar. Biar kita nggak ketahuan. Oh, waduh. Mau ngapain lu, Cok? Mau maling ya? Gua harus kabur nih, aduh. Cari jalan keluar. Oke, kita bakal keluar ya, kawan-kawan. Sebelum dikejar. Oke, keluar. Oke, kita akhirnya bisa keluar ya, kawan-kawan. Oke. Yeay, gua lolos. Yeay, gua lolos. Kok jantung gua sakit ya? Duh, mana nih? Ucok pun mati. Loh, langsung mati dia ya. Jangan-jangan tamat. Waduh, jangan-jangan ini ya, kawan-kawan. Di uangnya itu diletakin. Oh, belum tamat. Diletakin racun oleh si Samuel ini. Waduh, jahat banget ini ya. Jenazahnya Ucok dikubur di TPU Los Santos. Oke. Greget kan? Waduh, banyak banget yang nguburin. Itu nguburin atau nimpuk ya. Mampus lu, Cok. Lu mati gua senang, weh. Tamat loh kok. Loh kok ingatnya senang gitu ya. Kalau Ucoknya mati, anaknya mati. Gimana, seru gak DM-nya? Komen aja ya. Oke, komen semuanya di bawah ya, kawan-kawan. Apabila DM-nya seru, silahkan klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya ya, kawan-kawan. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Bagikan ke teman-teman kalian semua. Biar teman-teman kalian tahu gua mainin DOM kembali. Dan channel ini seperti dulu kembali apabila upload DOM banyak yang nonton ya, kawan-kawan. Oke, sekian dulu video pada hari ini.
Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like dan bagikan video gue ke teman-teman kalian semua. Dan juga subscribe di channel gue. Pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.